Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Mundo, masih di channel Way Games. Oke, kita kembali lagi di God of War ya. Kali ini aku mau membuat video tentang bagaimana mencari muske dan apa kegunaan dari muske, guys. Oke, langsung saja saksikan, cekidot ya. Oke guys, muske yang pertama itu ada di belakang patung ini guys. Nah ini kan, kalau kalian mau lihat jelasnya, kita putar aja dulu ya. Nah itu di belakang patungnya si Atlas ya. Tahan dulu. Oke. Ini ya di belakangnya si Atlas, muske yang pertama. Oke, udah dapat ya. Oke, kita akan lanjut ke muske yang kedua. Oke guys, kita akan menuju ke area muske yang kedua ya. Ini di sekitar sini coy. Oke, kita ke atas ini ya. Untuk mengambil muske number 2. Nah, lewat celah-celah seperti itu, guys. Lalu di sini, ini dia. Kotak ini, guys. Di sini terisi muske. Oke. Muske number 2 ya, untuk kita lihat dulu guys apakah benar udah 2. Nah ini boot muske have been recoverable. Udah ya. Oke, sekali ini kita lanjut lagi akan ke tempat kegunaan muskenya ya. Oke guys, habis di tempatnya Poseidon, kalian kan keluar itu. Nah, kalian cari ini putaran ini untuk memutar ya. Kita putar, kita cari pintu yang warna hitam untuk membukanya dengan muske, dua muske yang kita dapatkan tadi ya. Nah, kita cari ini, putar ini, putar terus coy. Tempat awal itu guys. Oh, ini yang kolam itu ya. Nah ini guys, pintu hitam yang ini ya. Nah ini kita masuk. Nah ini kan ada dua itu, gambarnya dua muske ya. Kita pasang muskenya. Terbuka sudah lah, ini loh tempat yang kalian tunggu-tunggu, yaitu hadiah dari kalian mengumpulkan muske ya. Di sini ada kotak merah 2. Oke, untuk yang di tengah ini kalian bisa R2 untuk mengambil ya. Oh, dapat Zeus bestow on you the gift of experience. Oke. Oh, tambah experience kita guys, atau merah-merah itu ya. Dari 24 jadi 29. Lumayan ya. Lalu pertama ini dulu lah. Ini ya, kita R2. Oke, Zeus bestow on you the gift of health.
Wow, nambah nyawa coy, tambah panjang, mantap kan? Di sini juga. Oke, okay, Zeus bestow on you the gift of magic. Oke, okay, kita dikasih magic ya. Tambah panjang, boom. By the way, ini upgrade terakhir yang akan kalian dapatkan, coy. Kalau kalian udah dapatin semua lo ya. Karena kan udah semua ini. Yang terakhir ini udah nyawanya udah paling full. Mantap. Oke, okay, sampai di sini aja ya. Oke okay guys, jadi seperti itu ya lokasi dari Muske dan kegunaan dari Muske ya yang ada di God of War. Mungkin sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. See you the next video. Bye bye.